kita yang mungkin terdiri daripada kalangan ibu ataupun bapa kita, datuk ataupun opah kita, saudara mara kita, ipar duai kita, dan kepada pejuang-pejuang Islam yang telah memperjuangkan Islam sehinggalah ke akhir hayat mereka. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dan membangkitkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati saf-saf kepimpinan tempatan, tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. InsyaAllah pada petang ni kita akan sambung lagi kuliah kita, iaitu menggunakan kitab Bahrul Mazi, iaitu kita telah sampai kepada bab yang ketiga, Babu Maja'a fil sifatil jannati wa na'imha, iaitu hadis yang membicarakan tentang sifat-sifat syurga dan juga iaitu ni'mat-ni'mat akan syurga. Jadi InsyaAllah apabila kita menyebut tentang soal syurga, kita seringkali menyebut di dalam lafaz kita, ketika kita di dalam solat, iaitulah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Iaitu sewaktu kita bermunajat pada Allah, sewaktu kita memohon kepada Allah, iaitulah kita akan mengakhiri munajat kita, kita akan mengakhiri doa kita, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-10, iaitu nak gambarkan kepada kita bahawa inilah yang ada di dalam syurga. Inilah sedikit suasana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat penghuni-penghuni syurga, sifat-sifat syurga. Di mana iaitu yang dikatakan da'wahum fiha, orang-orang yang ada di dalam syurga itu, mereka-mereka yang berada di dalam syurga itu, apabila mereka inginkan sesuatu, lalu mereka menyebut subhanakallah, iaitu lalu mereka menyebut iaitu maha suci Allah. Kalau kita lihat perkataan itu perkataan biasa bagi kita, subhanakallah, iaitu daripada perkataan subhanallah, iaitu maha suci engkau ya Allah. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa Arab dia menggambarkan iaitu satu perkataan disebut sebagai as-sabahu. Ia membawa maksud apa dia? Penghuni-penghuni di dalam syurga ni, bila dia berdoa sahaja, lalu dia menyebut subhanakallah, iaitu maha suci engkau, ia membawa maksud apa dia? Iaitu as-sabahu. Ia bukan sekadar puji-pujian yang kita maksud, yang kita fahamkan, tetapi as-sabahu ini ialah iaitu kecepatan puji-pujian mereka, kecepatan permohonan mereka itu akan dimakbulkan oleh Allah. As-sabahu itu ialah, ia membawa maksud ialah berjalan dengan pantas. Di mana mereka niat dia mohon pada Allah, ya, berkehendakkan itu dan ini, Allah terus apa dia? Iaitu laju Allah dengan terus begitu pantas memperkenankan permohonan mereka.
ya, di mana Allah akan menghantar para malaikatnya dengan begitu cepat, ya, lalu malaikat akan datang, lalu malaikat akan, ya, memberi salam, iaitu yang dikatakan, ya, ya, yang dikatakan, ya, wa tahiyyatuhum fiha salam. Bila mereka tadah tangan memohon, bila mereka berkehendak sesuatu dalam syurga, ya, lalu permohonan mereka itu, ya, iaitu akan dimakbulkan sepantah mungkin, Allah hantar secepat mungkin para malaikat, lalu para malaikat akan memberi salam, ya, menyatakan bahawa hajat kamu dimakbulkan oleh Allah dan terus dikurniakan oleh Allah sepantas kilat. Hebat tak hebat? Ya, ni dia suasana di dalam syurga. Kemudian apabila mereka mendapat apa yang dihajati oleh mereka, wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Lalu penduduk-penduduk di dalam syurga, lalu mereka menutupkan kerana apa yang telah mereka mohon telah pun dimakbulkan oleh Allah, lalu mereka mengatakan bahawa, ya, iaitulah, ya, wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, engkaulah Tuhan sekalian alam. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini nak gambarkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sesungguhnya penghuni-penghuni syurga, penduduk-penduduk yang ada dalam syurga, ya, di mana mereka ini, ya, makan pelbagai jenis makanan, minum dengan pelbagai jenis minuman, tetapi mereka tidak akan, ya, membuang air besar dan tidak sama sekali membuang air kecil, dan apatah lagi mereka sama sekali tidak akan meludah dan mereka sama sekali tidak akan membuang hingus. Ya, jadinya dalam syurga nanti kita tak jumpa dah tandas. Ya, toilet kita tak jumpa dah, ibu-ibu sekalian, ya. Ya, dalam syurga nanti kita tak jumpa lagi orang selesema. Ya, ha, orang selesema dah tak wujud dah. Ya, kerana dalam syurga tidak akan ada lagi orang yang berhingus. Ya. Ya, di mana apatah lagi, ya, kalau kita lihat di dalam syurga nanti apabila mereka makan, lalu makanan itu mereka akan sendawa. Ya, lalu, ya, makanan yang mereka makan akan keluar menjadi keringat-keringat mereka, tetapi keringat mereka itu, ya, sendawa mereka itu berbau seperti mana bau minyak kasturi. Allahu Rabbi. Kita kalau lepas makan, ya, derian tuan sekalian, dapat sendawa satu kelas berbau tuan-tuan sekalian. Jadi begitu tuan-tuan sekalian, ya. Jadi sebab itulah kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan penduduk-penduduk dalam syurga ini bagaimana, iaitu, ya, di mana mereka bernafas, nafas mereka akan keluar perkataan tasbih, akan keluar perkataan tahmid. Allahu Rabbi. Apa dia tasbih? Tasbih apa dia? Ya. Yang dikata tasbih apa dia? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Apabila mereka tarik nafas, ya, apabila mereka keluarkan nafas, di mana, ya, nafas yang masuk, nafas yang keluar, iaitulah nafas yang sentiasa bertasbih, nafas yang sentiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya penduduk-penduduk yang ada dalam syurga. Jadi pada malam ni, pada petang ni, mari kita masuk lagi bagaimana nak digambarkan lagi oleh penulis, ya, oleh Imam At-Tirmizi ni di dalam Sahih At-Tirmizi ini, ya, di dalam kitab Bahrul Mazi ini, sifat-sifat syurga lagi. Ya. Okey. Dan setengah daripada ulama itu membahagi-bahagikan syurga itu dengan i'tibar kepada orang yang kekal di dalamnya, iaitu tiga syurga. Ha. Di mana ulama-ulama telah membahagikan mengikut suasana orang yang duduk dalam syurga itu sendiri. Ya, serupa macam kita lah tuan-tuan sekalian. Ya, kita ada orang, ya, kaya, cara duduk di rumah orang kaya.
Ada orang sederhana, cara duduk di rumah orang sederhana. Ada duduk di orang miskin, cara duduk di tempat orang miskin. Kalau orang kaya ni, tuan-tuan sekalian, dia punya tilam pun tak serupa dengan cara tilam orang sederhana. Cara orang sederhana, tilam dia tak serupa dengan tilam orang miskin. Cuba kita tengok kalau orang kaya. Iaitu tilam dia di mana boleh berubah-ubah mengikut kehendak hati dia. Ada suis. Kalau sekiranya dia teringin nak tidur, seumpama seperti mana duduk di atas ombakan laut, dia akan petik suis. Di mana tilam tersebut akan berombak-rombak. Bila dia tidur di atas tilam tersebut, seolah-olah dia akan tidur di atas ombakan laut. Kemudian kalau sekiranya dia nak rasa, umpama seperti mana tidur di atas iaitu di atas awang-awangan, dia akan pincit pula suis, di mana tilam itu akan berubah seolah-olah dia tidur di atas awang-awangan. Kalau sekiranya dia nak rasa dia seolah-olah iaitu dia nak tidur sambil ada massage, dia tekan pula suis, di mana tilam itu nanti akan pakai urut tubuh badan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi cuba kita tengok pula kalau orang miskin macam mana pula. Dia nak tidur juga, dia ada tilam dia juga, tapi tilam dia tilam kekabu. Tu dia keras berdengung tuan-tuan sekalian, tilam kekabu. Di mana rupa macam tidur atas jalan raya tuan-tuan sekalian, keras. Nak kata masaj tak boleh nak masaj, nak kata bergolek tak boleh nak bergolek, nak kata bergulung tak boleh nak bergulung. Ni dah suasana. Jadi gitu juga dalam syurga. Syurga ni dia tengok kepada iaitu bagaimana keadaan kamu di dalam dunia. Amalan-amalan kamu, kekuatan pengibadatan kamu, hubungan di antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dan juga tentang soal perjuangan dan pengorbanan kamu di dunia. Maka orang yang paling hebat berjuang di dunia, maka dia akan dapat kehebatan itu di akhirat nanti. Orang yang kurang berjuang di dunia, macam mana dia nak dapat kehebatan? Macam mana orang yang hebat berjuang di dunia? Dahulu, sebab itu Rasulullah SAW sebut asyadun nas bala al-anbiya, sedahsyat-dahsyat manusia yang akan diuji oleh Allah, iaitu para-para nabi. Sebab itu para nabi ni dia duduk dalam di dalam syurga yang disebut sebagai adn, iaitu syurga yang paling tertinggi sekali. Sebab di dunia dia diuji paling tertinggi sekali, dia diuji paling hebat sekali. Sebab itu dia dapat syurga paling paling hebat. Macam mana hidup kita di dunia, bila kita hidup di dunia diuji dengan begitu hebat, di akhirat nanti kita juga akan dapat iaitu ganjaran juga adalah ganjaran hebat. Apa dia? Syurga yang paling hebat. Benar. Jadi tuan-tuan sekalian, takbir dia Allahu Akbar. Bila datang tabung tuan sekalian, 50 sen je bagi tuan-tuan sekalian. Ngarap takbir je derai. Ini pun masalah juga, tapi kalau sekira yang itu aja dia ada, hebatlah dia. Ini dia pakai pilih pula. Dia tengok dulu, keluar-keluar merah masuk balik. Jadi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba dia nak duduk dah syurga paling paling hebat. Saya teringat bila saya datang sini, saya teringat tuan sekalian, dua hari lepas saya sempat baca buku-buku lama saya, catatan-catatan lama saya. Saya pernah hadir di dalam satu seminar pengkisahan tentang sejarah Syekh Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Antum kalau tak kenal dia ni, malang sungguh lah tuan sekalian. Duduk dekat kawasan dia, betul tak? Di mana dia dikenali dengan gelaran Idris Al-Marbawi. Al-Marbawi tu bukan nama dia. Al-Marbawi tu ialah nama tempat dia dilahirkan, dia dibesarkan. Iaitulah Lubuk Merebor. Lubuk Merebor. Jadi tuan-tuan sekalian, saya imbas balik tentang sejarah beliau. Kalau tak betul minta maaf. Sebab apa? Waktu saya hadir di dalam seminar pengkisahan pensejarahan beliau, pengkisahan ini telah pun
dirakamkan oleh seorang profesor yang juga menjadi anak saudara kepadanya, iaitu Profesor Ridwan Osman. Di dalam pengkisahan tersebut dia sebut, dia kata, iaitu dia kata Syekh Idris Abdul Rauf Al-Marbawi ini, dia belajar, dia kata, sangat hebat. Di mana mereka ni nak menuntut ilmu, berjalan kaki daripada Lubuk Merbau pergi ke Kelantan, berjalan kaki. Bayangkan, cuba fikir tuan sekalian, kita naik kereta melintasi Tasik Banding tu, kita pakat fikir tuan sekalian, tu dia hutan punya besar, gunung punya tinggi, sungai punya lebar. Mereka dulu tuan-tuan sekalian nak berjalan kaki, nak belajar pergi ke Kelantan. Mereka pergi seramai 5 orang. Dalam perjalanan itu, ini mungkin antum semua pernah dengar cerita ni kan? Tak pernah dengar? Malam tu orang Lubuk Merbau. Di mana tuan-tuan sekalian, mereka berjalan 5 orang. 5 orang dengan bawa bekalan. Rupa macam cerita P. Ramli tu. Mereka berjalan bawa bekalan, lalu seorang daripada mereka telah terbunuh, iaitu dimakan oleh harimau. Cuba antum fikirlah. Sikitnya besar. Ini sekarang ni hutan yang ada lah ni tak sama macam hutan yang ada dulu. 5 orang, 5 budak hitam, seorang kena makan harimau, tinggal lagi 4. Tuan-tuan sekalian, masya-Allah, hebat betul perjuangan orang dahulu. Kemudian terus berjalan. Dalam perjalanan mereka terpaksa menyeberangi sungai. Lalu seorang daripada mereka tak lepas, lemas, lalu mati tenggelam di dalam sungai. Tinggal lagi 3. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Lalu apa dia sebut, dia cerita, dia kata, nak gambarkan, dia kata bahawa, begitu besar, pengorbanan, begitu besar perjuangan, begitu hebat ujian yang dihadapi oleh mereka di dalam menuntut ilmu. Sebab itulah hasilnya ialah mereka, apabila mereka diuji dengan ujian yang besar, hasilnya juga adalah besar. Sebab itu dia jadi ulama besar. Kita ni tuan-tuan sekalian, sebab tak diuji dengan ujian yang besar, nak suruh datang ke markah pun tuan-tuan sekalian, nak belajar hadis kitab Bahru Mazi pun tak boleh mari tuan sekalian, dengan motor adanya, dengan kereta adanya tuan-tuan sekalian, tak boleh sampai-sampai. Tiba-tiba fikir nak jadi ulama besar, tak ada harapan. Ulama besar boleh. Jadi ni nak gambar tuan sekalian. Jadi gitu jugalah. Bila kita nak dapat suatu kurnian yang besar, ujian di dunia ini mesti ujian yang sangat, ujian sangat besar. Sebab itu Rasulullah SAW kata, asyaddun nas bala al-anbiya. Sedahsyat-dahsyat manusia yang diuji oleh Allah, iaitulah para-para nabi, para-para rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada kalangan para nabi yang mana mereka ini digergaji akan kepala mereka sehingga terbelah dua. Masya-Allah. Kita tak sampai tahap tu tuan-tuan sekalian dalam berjuang sampai kita digergaji kepala terbelah dua, tak ada. Ada daripada kalangan mereka yang dikorek lubang lalu ditanam hidup-hidup mereka. Allahu Rabbi. Ada daripada kalangan mereka yang dicakar dengan cakaran besi sehingga kan tanggal daging-daging, urat-urat, sehingga nampak tulang belulang mereka. Allahu Rabbi. Bayangkan dahsyatnya ujian mereka. Dan tetapi kalau kita lihat, walau hebat ujian sebegitu, mereka tetap terus menerus di dalam memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah layak mereka untuk apabila mereka wafat, apabila mereka meninggal dunia, layak mereka untuk mendapat syurga yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu penulis pun, ulama membahagikan syurga-syurga ni dengan i'tibar orang-orang yang berada dalamnya. Kalau orang-orang tu hebat diuji, orang itu hebat perjuangannya di dunia ini, dia akan dapat syurga-syurga yang hebat di akhirat nanti. Kalau dia agak sederhana-sederhana aja tuan-tuan sekalian, di dunia ni dapatlah syurga yang sederhana-sederhana aja tuan-tuan sekalian. Kalau lemah aja dia tuan-tuan sekalian, jadi dapat syurga yang paling
balik rendah sekali lah tuan-tuan sekalian. Boleh nampak? Baik. Dia kata yang pertama, ya, syurga ketentuan dari Allah, iaitu syurga yang dimasuk akan dia oleh budak-budak dan juga ahli fatrah. Ya. Apa ini sebut sebagai budak-budak dan juga ahli fatrah? Di mana kita kena kembali balik semula kepada satu pengkisahan. Ya. Di mana tuan-tuan sekalian, iaitu satu perbahasan di dalam di dalam bab akidah. Ya, iaitu di antara Al-Juba'i, ya, dengan Hasan Al-Basri, iaitu dengan Imam Al-Ash'ari, iaitu berkaitan dengan soal, ya, iaitu tentang, ya, syurga dan juga neraka. Dibahaskan, dibincangkan, ya, bagaimana iaitu kalau sekiranya seseorang itu baik di dunia, sangat beriman di dunia, ya, bagaimana kedudukannya? Maka kalau sekiranya dia mati, maka sudah tentulah dia akan terus masuk ke dalam, terus masuk ke dalam syurga. Nih. Kemudian, ya, bagaimana pula kalau sekiranya seseorang itu, ya, iaitu seorang yang jahat, ya, di mana di dunia ini dia melakukan macam-macam kejahatan, macam-macam kemaksiatan. Bagaimana jika sekiranya dia mati? Maka nescaya dia akan masuk terus ke dalam neraka. Timbul perbahasan, iaitu apabila diajukan pertanyaan, ya, kepada Imam Hasan Al-Basri, ya, iaitu dia kata, bagaimana kalau sekiranya seorang kanak-kanak kecil, ya, apabila dia mati, dia kata, maka apakah dia, ya, layak untuk masuk syurga ataupun dia masuk ke dalam, ke dalam neraka? Lalu Imam Hasan Al-Basri sebut, dia kata, ya, kanak-kanak kecil, ya, dia akan terus masuk ke dalam syurga. Ya. Lalu, ya, perkara ini menimbulkan rasa tidak puas hati oleh golongan-golongan yang menjadi penggagas kepada akidah Mu'tazilah seperti mana Al-Juba'i ini. Lalu dia mengatakan bahawa ini tidak benar. Golongan-golongan disebut sebagai Qadariyah ini, ya, iaitu dia kata pandangan seperti ini adalah pandangan yang tidak benar. Dia kata bahawa kanak-kanak yang mati, dia kata, ya, di mana dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dan dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dia diletakkan baina manzilatain, iaitu diletakkan di antara dua tempat, iaitu berada di antara pertengahan syurga dan juga neraka. Kerana dia kata syurga ini hanya layak diberi kepada orang yang telah mampu untuk beramal, sedangkan kanak-kanak ini mereka belum lagi beramal, tidak ada taklif lagi ke atas diri dia. Bagaimana dia, ya, dia nak masuk ke dalam syurga, sebab syurga ini hanya akan diberi kepada orang-orang yang telah boleh melakukan amalan-amalan, manakala kanak-kanak ini pula tak layak untuk masuk ke dalam neraka kerana dia tidak pernah lagi melakukan dosa. Maka dia tak layak untuk masuk ke dalam neraka, tetapi dia hendaklah diletakkan di dalam, di antara dua tempat, iaitu dinamakan sebagai baina manzilatain, iaitu di antara syurga dan juga neraka. Cara mudah nak bagi faham, iaitulah DAP, duduk atas pagar. Tu nak bagi kita faham, DAP, nak kata duk nyokong PAH pun tak, nak kata duduk nyokong Pakatan Harapan pun tak. Mu ni, mu duduk belah mana? Tak ustaz, saya ustaz nak kata belah ni pun tak, nak kata belah ni pun tak, saya duduk tengah-tengah ustaz, iaitu DAP. Rupanya dulu dah ada dah DAP ni. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu tuan-tuan sekalian, di dalam syurga nanti tuan-tuan sekalian, pandangan ini adalah pandangan yang ditolak. Pandangan ini adalah merupakan pandangan yang tidak diterima di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila dia tak diterima, itu menyebabkan dia keluar, dia menubuhkan satu firqah akidah yang berbeza, iaitu yang dinamakan sebagai
ya, satu golongan ya yang mana dinamakan sebagai ya Qadariyah ya, ataupun disebut sebagai ya Mu'tazilah ya. Baik, jadi penulis sebut dalam syurga nanti dia kata ya ada syurga yang ditentukan. Ini pandangan daripada ya Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah dia kata ada syurga walaupun ya dia ni ya tak sempat lagi nak beramal, sebab memang mana mungkin nak diletakkan sama di antara orang yang masih kecil yang belum sempat diuji oleh Allah dengan pelbagai jenis ujian, yang tak pernah lagi dia beramal dengan pelbagai amalan yang telah ditaklifkan oleh Allah SWT, dia nak masuk syurga sama dengan orang yang pernah diuji dengan pelbagai jenis ujian. Mana serupa, betul tak? Kita ni tuan sekalian dah 60 tahun diuji oleh Allah macam-macam jenis ujian, betul tak? Dengan gautnya, dengan darah tinggi, kencing manis, kencing tak derahnya, kencing tak lawehnya, betul tak? Macam-macam kita diuji oleh Allah. Ya, kita diuji oleh Allah dengan iaitu ya masalah isteri kita, masalah suami kita, masalah keluarga kita, masalah jiran tetangga kita, masalah ketua cawangan kita pakat lompat parti. Ya, macam-macam tuan sekalian, kita diuji dengan macam-macam jenis ujian, betul tak? Tiba-tiba mana mungkin nak diletakkan dalam duduk dalam satu syurga iaitu kanak-kanak yang lahir-lahir daripada perut ibu dia ya, iaitu 10 bulan, 5 bulan dia lahir lalu dia meninggal dunia, nak diletakkan sama dengan kita? Mana mungkin, betul tak? Jadi rupa-rupanya ni dia keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah ni Tuhan yang Maha Adil. Di mana bagi orang-orang seperti ini, mereka ini diletakkan di dalam satu syurga. Diletakkan mereka ini di dalam satu syurga, iaitulah syurga ini diletakkan bagi kanak-kanak, bagi budak-budak yang belum sempat lagi untuk disebut sebagai mukallaf. Mukallaf ni kan ada 5 syarat. Seseorang yang ditaklifkan hukum haram, haram, wajib, harus, sunat, makruh. Kalau setengah ulama sebut, sambah lagi 2 lagi hukum. Sah, batal. Dia ada 7. Betul? Dia ada ni. Ada mana? Hukum syar'i kan? Hukum syarak ada 5. Setengah ulama kata ada 7. Haram, iaitu bila kamu buat dapat dosa, bila kamu tinggai dapat pahala. Wajib, bila kamu buat dapat pahala, kamu tinggai, tinggai berdosa. Sunat, bila kamu buat dapat pahala, kamu tinggai tak berdosa. Makruh, bila kamu tinggai dapat pahala, bila kamu buat tak berdosa. Haruh, mau buat pun tak dapat pahala, mau tinggai pun tak dapat pahala. Betul? Kemudian sah, batal. Betul? Macam mana? Dia ada 5. Nak jadi seorang itu mukallaf. Yang pertama sekali dia mesti Islam. Orang bukan Islam, dia tak ada istilah dikatakan sebagai mukallaf. Tak ada tertakluk hukum, tak ada taklif hukum terhadap diri dia. Yang kedua apa dia? Iaitu aqil. Dia mesti berakal. Dia mesti orang yang berakal. Kalau orang gila, tak ada taklif atas dia. Dia kalau dia tak semayang pun tak ada dosa di atas dia. Okey, yang ketiga, baligh. Mesti orang tersebut adalah baligh. Jadi kalau seseorang itu belum sampai kepada tahap baligh, dia belum lagi dinamakan sebagai mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi yang keempat, baligh. Yang keempat iaitu sempurna panca indera. Maksudnya dia ni bukannya buta, bukannya peka, bukannya bisu. Jadi kalau bayangkan kalau dia ni dah lah buta, pekak pula tu, kemudian bisu pula tu, macam mana kita nak habak dekat dia? Kita nak cerita dengan dia, kita nak habak dengan mulut pun dia tak dengar. Kita nak pakai buat isyarat rupa ni, dia tak nampak. Jadi tak sampai ilmu. Dan yang kelima, sampai ilmu dakwah itu kepada mereka. Sampai ilmu Islam itu pada mereka. 5 syarat ni, seorang tu baru dinamakan sebagai mukallaf. Bila dia dah dijadikan sebagai mukallaf, bila diisyar sebagai mukallaf, barulah ada 7 hukum ini tertakluk kepada dirinya. Haram, wajib, harus, sunat,
ya, makruh apa nama ni tu, sah dan batal terhadap diri dia. Boleh nampak you sekalian ya? Okey. Jadi sebab itu ini dinamakan sebagai ada satu syurga yang disebut oleh penulis di mana Allah jadikan syurga ni khas untuk budak-budak. Kemudian satu lagi iaitu ahli al-fatrah. Apa dia ahli fatrah ni? Ahli fatrah ni ialah iaitu satu golongan yang mana mereka ni juga sama macam mana budak-budak juga. Sebab tak cukup mukallaf mereka ni. Kenapa? Tak sampai ilmu kepada mereka. Iaitulah di antara ya nabi dengan nabi ni ya di antara seorang rasul dengan seorang rasul ni di mana ada segolongan manusia yang berada di pertengahan. Mereka ini tuan-tuan sekalian tak sampai dakwah Islam kepada mereka. Jadi contoh sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan pada waktu itu telah wafatnya nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi apa? Jadi tempoh tersebut adalah satu tempoh yang terlalu panjang. Maka pada waktu itu ya, ada satu golongan yang mana tak sampai dakwah kepada mereka ya, tak sampai pun ya, cerita-cerita Islam ini kepada mereka. Maka mereka ini digelar sebagai ahli fatrah. Tapi kita kena ingat ya, penerus Islam ini silih bersambung. Kita jangan kata dia hanya terputus, tak betul. Hanya ada segolongan yang tak sampai kepada mereka ya, seperti mana contoh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, saqi-baqi yang masih tinggal ada 3 orang yang beramal dengan amalan agama Hanifiyah, agama yang diamalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang diteruskan oleh Nabi Musa, yang diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam, iaitu satu agama yang dinamakan sebagai agama Hanifiyah. Antara saqi-baqi yang terakhir yang terus beramal dengan amalan tersebut tuan-tuan sekalian, tetapi mereka ni tak sempat ya nak beriman ya, nak berrasulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Ya, di mana Waraqah bin Naufal ni waktu Rasulullah SAW tuan-tuan sekalian ya, apa nama ni tu, diangkat menjadi rasul, dia ni adalah seorang yang sudah terlalu tua ya, dan di mana dia ni seorang yang sudah pun ya, iaitu buta matanya dan tak mau, tak boleh dah nak ya, nak bergerak ya, di mana dia terpaksa diusung untuk untuk tawaf di sekeliling Kaabah. Kalau antum baca di dalam kitab sirah yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi ya, iaitu Fiqh Al-Harakah fi Siratin Nabawiyah, ataupun kalau dalam teks asal dia ya, di mana Tuan Guru banyak ambil, iaitu daripada kitab Sirah Ibnu Hisham ya, antum akan dapat tengok nanti kisah tersebut tuan-tuan sekalian ya. Jadi kalau kita lihat ni antara contohnya golongan yang masih ada saqi baqi lagi ya, yang beramal dengan amalan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meneruskan lagi pensyariatan yang telah pun dilaksanakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ya tidak dapat mengembangkan syariat tersebut kepada orang lain, menyebabkan ada sekelompok manusia yang tak dapat disampaikan ajaran tersebut. Maka ya, kelompok manusia yang tak dapat sampai ajaran Islam itu dinamakan sebagai ahlu fitrah. Boleh nampak ni? Okey. Jadi mereka ni tuan-tuan sekalian